guys. Jumpa lagi kita di Gilda Raja Vlog. Nah, ini bareng teman aku, guys. Kita mau main di Kopi Panggang, kita mau ngopi, kita mau makan karena ini sudah siang. Lapar. Nah, lapar banget. Ini di sini konsep makanannya makanan Jawa. Jadi yang terkenal hampir sama dengan yang lain, kopi. Kopi yang dipanggang. Terus serode. Ada serode. Pisang, pokoknya panganan desa. Oke, guys. Kita ikutin, kita lihat dalamnya ada apa nih, guys. Bye. Check it out. Oke, guys, jadi kalian bisa lihat, guys, di sini, guys, di sini tuh banyak banget spot foto-foto buat kalian dan ajak teman-teman kalian, guys, di sini, guys. Ini keren banget tempatnya, guys. Yang the best apa, Mbak? Apa? Yang the best di sini apa? Ada kopi. Kopi. Iya. Kopi dari? Ya, dari sini. Gunung Kidul. Iya. Konsep jualannya asik ya. Ada bakul-bakulnya gitu loh. Ini batik kayak kopi. Ini lagi sendiri ya, Mbak, batiknya ya? Iya. Oke, guys. Kopinya berapaan sih, Mbak? 65 seperempat. Seperempat 65. Terus yang lain? Makanan yang lain? Ada ambyang. Ambyangnya pakai jahe nggak? Iya. Aduh. Nah, nih, guys, ini adalah tempatnya nih, guys. Jadi aku memang sengaja kesini saat sebelum menjelang makan siang, guys. Jadi nggak terlalu ramai banget, guys. Tapi, guys, kalau udah makan siang nih, guys, aduh, bisa ramai, guys. Apalagi weekend, guys. Makanya nih beruntung banget nih, guys, jadi aku bisa lihat-lihat mengeksplor apa yang ada di Kopi Panggang ini, guys. Ya, kamu ambil aja. Ambilnya apa aja nih? Sambal. Oke, ini ada. Aku mau makan apa ya? Ini ada telur dadar, tempe. Oh, itu pisang gorengnya ya, Mas? Iya. Pisang goreng, tempe. Ini tempe yang kayak tikar nih. Nah, tempe garit, tempe kayak tikar nih. Silakan, Mas. Sayurnya apa aja nih? Lodeh. Ini ayam Jawa ya? Iya, ayam Jawa ya. Oke, saya ayam Jawa nih, guys. Kampung. Kamu mau makan apa? Oh iya. Enggak, maksudnya kamu yang apa? Sebentar. Ya, ada. Oh, ini lodeh nih. Sih? Garang asem. Nih, sayur rombo. Sayur rombo siapa, Kak? Sayur rombo hijau tempe krecek. Bukan pakai tempe sangit itu, bukan? Iya, tempe sama krecek. Oke. Ini apa tuh? Ini sayur brongkos. Oh. Sayur brongkos. Oke, guys. Ya, nanti kasih sambal. Tapi ini udah pedes kok. Udah pedes. Gue ngicipin. Dorong, dibikin dulu tapi. Seperti itu. Sepertinya udah pedes. Oke. Tuh, pandangannya tuh, guys. Nah, pesanmu apa nih? Pesan apa nih, guys? Sayur apa yang tadi ya? Lombok hijau. Uh-huh. Sama
tempe, kalau namanya di sini tempe garis sama telur dadar. Menu rumahan. Ini pisang gorengnya nih. Sama ini nih. Wah, kacamata. Layur, guys. Nah, ini namanya grill layur. Ngitungnya sebiji gini nih. Nah, kasih ya, Mas. Ini namanya kopi apa, Mas? Kopi panggang drip. Oke. Nah, menu aku nih, guys. Kita ini makanan desa nih, guys. Ini ada tempe. Ini makanan mahal nih, tempe. Saya lembu hijau, karena ini memang tidak western tapi Japanese food, jadi oke lah. Oke, guys, happy lunch. Dan guys, akhirnya kita makan di sini, guys. Jadi menu yang ditawarkan tuh, guys, memang makanan-makanan rumahan, guys. Duh, jadi lapar nih, guys, kalau ingat gereh layurnya. Kalau kalian mau kesini, guys, jangan lupa cobain gereh layurnya yang crunchy banget. Oke, thank you yang udah nonton dan juga yang udah subscribe. Yang belum, kalian buruan subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Nanti aku tunjukin konten-konten aku yang lain, guys. Ini baru part 1 ya, guys, tunggu part 2-nya. Cihuy, bye.